Abangnya nggak lah. Hai. 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 Semua. Hai. Iya sayang. Yena, Yena. Pakai baju sayang. Iya. Mama pakai baju ya. Mama sayang. Okay, hai semua. So, dia jawab tak apa bang. Tapi nanti bagi tahu di onti. So hari ni dia work from home, and then dia selepas 1-on-1 personal coaching, dan sekarang ni dia nak masak. Selama tak masak untuk anak-anak, so dia nak masak lah untuk malam ni. Yeah. Boleh. Jom kita kena pakai. Jom Ara pakai baju chef. Ha, okay. Ha, macam ni. Pegang. Ke sini. So, you're ready to go. A long time ago, dah lama dah tak masak ni. Cin, tak cin. Hazan kena mundur. So, semua sampai kali ini adalah kita ada dua chef yang menolong. Satu adalah siapa? Arjiwa. Arjiwa, ini satu lagi adalah? Arjiwa. Alright. Yes, inilah adalah kebesaran. Okay, dah, macam ni aja. Okay, perkenalkan. Inilah chef kita hari ini. Dia akan masak Arif dan juga Ara. Sekarang kita nak masak apa? Makanan. Let's go. Let's go, tapi Abi yang lain nak kocok-kocok. Tolong kocok-kocok. Okay, jom. So, sebenarnya kita akan masak spaghetti kah? Yes, spaghetti carbon. Abi ayah ambil kursi enak. Okay, Arif ambil kursi. Putih kena ambil kursi kat sini. Dia habis 1-on-1 dengan coaching Usaha Mutiara. So, ada masa dia akan masuk. Alright, so kita masak carbonara, which is, okay, kena tolong buka krim. Kita ada garlic. Kita ada ala kena sebelah Abang Arif. Kita ada mushroom. Kita ada beef. Beef. So, kita akan masak carbonara. Oh, nak butter. Nak butter. Kita ada light cream. And then light cream. Ada sih. Haki, Bu. Caranya memasak carbonara Arif adalah kita panaskan butter. Okay, sekarang dia akan masak untuk dua makan lah untuk Arif dan Ara. Yes. Butter. Resipkan dah butter. Jo. Okay. Yeah. Hai, tuang saya dulu anti-antinya. Nak kuning telur satu. Putih. Mana? Yes. Masak-masak time. Masak-masak time. Ya, bebek. Jangan. Ara. Okay, dia pakai batu. So, pasti semua tahu kan, dia yang suka masak. Tapi belakang ini karena Tia sibuk dengan Mutiara. So, alhamdulillah hari ini Tia memilih untuk work from home. Personal coaching di rumah. Dan Tia boleh spend time dengan anak dan boleh masak dinner. Untuk anak-anak. Okay,
Okay, pertama adalah panaskan butter. Abang jauh-jauh ya. Panaskan butter. Selepas tu adalah abang jauh. Panaskan butter. Lepas tu garlic. Apa bang? Garlic. Okay, abang masukkan sikit aja. Ni. Garlic macam ni untuk dua. Kita tumis. Mau tumis? Boleh. Boleh kan? Mempusing-pusing. Bermasak bersama Arif. Hai, usaha mutiara. Ada onti-onti usaha mutiara, bang. Say hi. Masa apa, bang? Abang kenapa suka carbonara? Sebab sedap. Suka tak ibu masak? Sebab apa? Ha, nak juga. Cepat, tak apa, tak apa, Ara. Okay. So, okay, ini masak carbonara simple sangat. Okay, lepas ni kita masukkan beef, guna slice beef. So ni banyak sangat, tapi dia untuk dua porsi dulu. So kita boleh buat beef sini. Ibu dah nak beef. Sedap lah beef. Ni kena ada beef. And then kena ada mushroom. Dua sudu. Aku suka mushroom tu, ibu. Oh ya. Suka sangat. Yes, ni tengok ni. Beef, bawang putih, garlic and mushroom. Abang katanya comel lah dia. Bilang apa? Thank you. Dah siap, ibu? Belum. Hai Syarahi, Mama Jahit, Paki, Hasi. Abang saya say hi dulu untuk ibu. Hi. Hai, tanya dia tengah masak apa? Masak carbonara. Ya, yeah, sama siapa? Mama ibu. Katanya bu, anti boleh nak tak? Anti boleh nak. Boleh tak anti nak share? Boleh. Macam mana nak ambil? Datanglah rumah. Datanglah rumah. Ara. Ara, Ara nak ke? Nak. Tengok dia minum eh. Ya Allah. So, sebenarnya macam ni kita nak share lah kan. Mungkin macam dekat semua ni kan pasti ada yang yang tu di rumah atau ada yang bekerja kan. So maksudnya kita sebagai seorang suri rumah atau yang bekerja, kita kena ada masa untuk anak-anak juga. Betul tak bang? Betul. Masukkan krim. Kena ada masa untuk siapa? Untuk anak ah. Nah. Masukkan krim. So maksudnya kalau kita nak bekerja, kalau you all adalah bekerja kan, nak menggunakan. Kakak, behave kakak. Kalau kita sebagai seorang ibu, masa kita nak bekerja, betul tak? Kita nak menjana income, kita nak ada duit lebih, betul? So, dari sini, apa yang kita cuba nak bagi peluang adalah, kita nak bagi you all peluang. Siapa sini nak peluang berbisnis? Well, peluang untuk suri rumah, wanita yang berkerjaya tapi ada part time bisnis, gajinya lebih macam full time. Siapa nak? Tanya bang, siapa nak? Siapa nak? Suri rumah atau wanita berkerjaya yang nak part time bisnis tapi gaji macam full time. Buat. Siapa nak? Arif. Say ai, ai teman. Ai. Ah. Ha, masuk dia. Ya. Mana ibu? Sekejap dulu, tengah panaskan dulu.
Oke, yang nak peluang bisnis tersebut boleh kontak nomor di bawah tuh. Nah, tuh mama. Mama ngaji dia masak. Wah, sedapnya. Nak cuba? Tak. Suka yang masak? Masukkan spaghetti. Okay, masak. Okay, ditanya. Tia pakai apa? Tia pakai krim apa-apa saja ini Tia pakai krim ini untuk masak presiden. Okay, nak pinggan mak, kamu ambil pinggan namanya. Cepat pinggan. Wow. Ini adalah kesukaan Arif. Okay, Tia nak tambah lagi ini sos. Bagi. Itu nomor SC Mutiara untuk top peluang bisnis. Bagi garlic sikit. Dan bagi garam sikit. Atau chicken stock sikit je. Black pepper sikit. Nampak tak? Bang, tengok ni kebenarannya. Favorit siapa? Abang kena ambil dua pinggan untuk Arah. Abang, mama kena mau dia ambil yang ni untuk Arah. Dan, itu dua. Sekejap ya. Cuba mushroomnya. Nanti ya. Macam mana, bang? Okay. Terasa sikit. Pegang sikit. Okay. Sekarang. Dah. So, lepas tu resepinya adalah matikan. Okay, tips untuk masak carbonara yang sedap adalah kita matikan and then tambahkan kuning telur. Okay. Ini untuk warna aja. Macam ni. Tak, dia bukan telur lah. Ini memang resepnya lah, bang. Dan ni warna saja. Ya, untuk warna lebih sedap. Makan dia macam tu. Tengok tu. Kenapa ada kuning terus? Supaya dia akan memekatkan lagi. Tapi nanti I tak nak daging tau. Apa dia sayang? I tak nak daging nanti. Kenapa tau? Bismillahirrahmanirrahim. Inilah untuk chef. Tak faham. Bang. Sedap sangatlah, bang. Apa nak rasa ke? Ya. Sedap sangat. Okey, dah jadi. Mana yang nak di... Okey, mana pinggan abang? Pemancun. Oh, pakai mangkuk aja. Boleh? Okey. So, ini dah jadi. Carbonara. Macam mana, bang? Carbonara. Nak? Bismillahirrahim. Abang, ambil pinggannya. Pegang. Pegang. Cepat-cepat ibu mumpung ni. Sekejap. Nanti dimasak. Tak pegang sikit. Nanti sudunya ke masak. Ih, taklah. Okay, sini dekat. Okay, follow. Wow. Itu mushroom? Ibu tambah lagi mushroom. Ibu tak tambah daging. Ada sikit. Okay, Arah pula. Pak Putih, tolong ambil
Jam boleh sekejap. Sama-sama kita. Ibu nanti habis. Tak apa, nanti aku masak lagi. Alright, jom let's go, bawa. Jom kita bagi tu onti-onti. Jom sini. Pakai topi semua, jom. Kita bagi tahu dulu. Ha, boleh tengok ni. Mana topi apa? Sekejap kita ambil gambar dulu. Panas dulu. Okey. Okey, saya dulu sini. Kita ada aircon sini. Aduh. Kita kena jaga. Carbonara. Dah jadi. Ini untuk Ara dan untuk Ari. Selamat mencuba. Ara. Tengok akak. Bagi tu dulu. Abang kena pakai dulu. Okey. Okey. Bye-bye. Terima kasih. So, boleh tengok yang lambat live. Okey. Jom kita makan. Yang kita makan atas ni. Okey. Sini. Ah, mak ambil sudu. Thank you abang bagi arah. Saya mau sini. Boleh lepas tak chefnya? Boleh sekejap sini. Tapi air gatal. Dia tak kotor. Kamu yang agak baru. Doa dulu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap tak? Macam mana sedapnya? Macam tangan sedapnya? Alright, so itulah resepi singkat untuk anak-anak carbonara. So you guys boleh tengok. Dan thank you so much for join my masak-masak. Dan thank you, bye. Assalamualaikum. Are you okay? Oh, tak nampak. Bye-bye semua yang nanti. Bye-bye. Jumpa lagi di Semasa Nanti Asal Je. Bye. Bye.